ini ada orange skip. Ya ini tidak. Ini ada putih skip. Nampak tak? Dua warna. Kali ini nak tunjuk dua jenis gambir Sarawak. Ada dua jenis. Ada nampak beza yang berbeza warna. Okey, ada dua jenis ah. Kita buka dulu. Okay guys, ada nampak beza kah? Tengok dia punya warna, ada dua jenis. Ini yang coklat sikit lah. Yang ini dia ada gelap coklat sikit. Yang ini lembut, yang ini dia keras sikit. Ini tengok dia lembutnya. Okay, yang ini lembutnya gambir yang putih. Ini gambir air ada kuning sikit. Okay, kita try dia. Macam mana experience ya? Tolah. Botol kosong, lepas tu kita masukkan botol. You boleh tengok dia punya beza. Okay, yang ini kita potong dulu. Potong sikit, masuk botol dia. Okey, sudah. Ini kita pun potong juga. Okey, sudah. Kita masukkan botol. Macam ini potong ada senang sikit lah. Masuk botol dia. Sudah masuk dalam. Oke. Sekarang kita masukkan air pam ya. Ini firstnya. Tutupkan dia. Oke. Okay. Ini sama juga. Pamdo ai. Sekarang you orang boleh nampak ada tak beza isi dalam dia. Tapi you tengok itu air yang warna memang akan tukar. Ada nampak makin lama dia akan makin kuning itu warnanya. Kalau mau cepat sikit boleh goyang ya, goncang dulu. Ayo tengok ada tengok warna ni. Nah, yang ini first gambir putih dia ada putih sikit dia punya air. Kalau yang ini tengok, cepat dia kuning sikit. Nampak beza je. Goncang dulu. Lagi laju lah. Ah guys,
sudah tengok ada dua jenis gambir. Yang ini putih sikit, yang ini dia ada kuning sikit. Yang ini keras punya lah, ini ada lembut sikit. Walaupun dia tebal, sama juga dia lembut. Kita boleh tengok. Sudah kau ini ya. Memang tahu. Ada nampak ini. Jadi makin kuning sudah. Oke, tengok saya punya tangan lah. Sekarang macam ini, kita try pakai ini dulu. Kencang dulu. Tengok dalam dia ada, guys. Oke, cara pakai senang saja. Sikit sapu, guys. Mun ada rasa kebas, memang dia ori. Nah, ya guys, sudah kembang sudah. Dia ada rasa pedas sikit lah, kebas lah. Guys, kalau you nak kuat sikit, boleh tambah lagi. Tambah banyak sikit. Dia ada laju sikit lah, ini make effect. Okay. Yang ini putih ni. Putih sikit ni agak lebih. Sekarang kita try ini yang kuning sikit ni. Tengok dia punya warna air lain lah. Okay. Wah, sekarang ini belum sapu lagi ya. Try ini yang kuning ni. Sudah nampak guys, sudah naik. Ada laju sikit yang ini, power sikit. Kalau yang kuning, okay. Kalau kepingnya, orang boleh potong kasih kecil, tambah air. Lepas tu kalau sakit gigi apa semua, you boleh letak dekat you punya itu gigi punya. Karena so dia elakkan itu gigi sakit. Okay, kalau mau tahan lama pun boleh pakai ini. Memang banyak kelebihan dia lah, bukan untuk sakit gigi saja. Kalau mau tahan lama sikit itu time lah, fighting lah. Boleh pakai ini, memang asli ini, kita dari Sarawak. Okay guys, hal ini share, harap boleh faham. Kalau tidak faham boleh tanya kita lagi, boleh PM. Dua jenis lah. Okay guys, thank you.